Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas Mokuten Season 2 Episode 22. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. So, pada video kali ini, admin gak akan bahas secara keseluruhan ceritanya, karena kalian juga bisa nonton anime ini juga. Namun, admin hanya akan membahas atau mengungkapkan beberapa pendapat saja tentang episode 22 season 2 dari anime Mokuton ini, atau kepanjangannya Musoku Tensejo Blaze Reincarnation. Pertama, admin mau cerita bahwa anime season satunya ini udah pernah admin nonton dan jujur udah agak lupa cerita detailnya gimana. Namun inti dari perjalanan Rudeus adalah ia mencari sisa-sisa anggota keluarganya dan akhirnya berhasil ketemu kecuali ibunya. Dan season 2-nya itu kan dibagi dua core. Core pertama admin masih ingat jalan ceritanya. Ya intinya hanya perjalanan Rudeus mengatasi penyakit impotennya. Dan di core kedua barulah mulai seru menurut admin. Ya walaupun serunya pas arc pencarian ibunya ya. Sebelum-sebelumnya masih terasa membosankan. Dan khusus pada episode 22 ini akan admin bahas. Pertama, pertarungan Party Paul yang admin, ya admin sebut saja begitu, melawan Hydra. Ada yang bilang ini pakai CGI sama Hendrau. Ya sebenarnya gak masalah sih menurut admin. Namun yang admin notice di sini adalah pertarungannya sangat bagus dan intens. Tidak turn base alias maju satu-satu. Namun ini beneran kerja sama tim untuk melawan boss dungeon. Dan kadang pergerakan mereka bisa sama-sama tapi diceritakan dengan baik. Dan untuk menilai fungsi masing-masing karakter, kita mulai dari Paul dulu. Dia ini admin anggap tipe fighter sangat kuat. Mungkin pengguna pedang terkuat dalam party ini. Bayangkan saja dengan sekali tebas ia bisa memotong kepala Hydra tersebut. Dan kalau kalian sadar juga, bahkan ketika Elinaise berusaha memotongnya juga ia tidak bisa, padahal kita tahu sama-sama pengguna pedang. Mungkin itulah bedanya, murni fighter asli sama fighter tank. Ya, karena menurut admin di sini fungsi Elinaise adalah menjadi badan dalam partinya. Lalu ada Talhan, ya walaupun badannya besar, tapi fungsi Talhan mungkin sama dengan Elinaise. Cuma dia lebih dikenal sebagai tank mage, karena ia juga terlihat bisa menggunakan sihir untuk menyerang si Hydra. Nah, untuk Geese ini, admin gak terlalu lihat dampaknya di pertarungan ini, kecuali di awal hanya melemparkan bom asap untuk melindungi Paul. Dan dua sisanya kalian pasti sudah tahu, Roxy adalah tipe support mage, sedangkan Rudeus sendiri adalah mage assassin. Karena dari damage Rudeus lah yang membuat kepala Hydra tak bisa regen lagi dan juga paling merepotkan. Walaupun di garis bawah hero mereka nggak tetap ya, bisa berubah sesuai kebutuhan. Misalnya Roxy bisa nyerang juga, Elinaise juga bisa sihir. Dan uniknya Rudeus juga bisa jadi tank untuk melindungi mereka dari semburan api Hydra. Intinya adalah admin suka cara mereka bertarung dan memanfaatkan semua kemampuan mereka. Nggak asal maju dan ada strategi yang berjalan. Oke, selanjutnya kedua kita bahas hal yang paling banyak diperdebatkan, yaitu apakah kesalahan Rudeus sampai ayahnya yang awalnya bernama Paul jadi Pak Ul. Jadi ingat Gojo admin. Oke, lanjut. Langsung saja bahas soal Rudeus yang sangat-sangat ceroboh dan bahkan meniru Lord Gojo kita, yaitu, "Nah, aku akan menang." Dan ya, benar saja Rudeus tersenyum ketika kepala Hydra sisa satu, yang artinya sisa menghancurkan satu kepala lagi, mereka akan menang. Namun disitulah kesalahan fatalnya, hingga ayahnya repot-repot menyelamatkannya dari malapetaka tersebut. Bahkan bukan cuma satu kali Rudeus diselamatkan, tapi dua kali. Pertanyaannya, apakah 100% salah Rudeus? Menurut admin gak sepenuhnya salah juga, tapi kalau kalian mau nyalahin kematian Paul, memang benar ada pada Rudeus juga. Tapi bukan cuma Rudeus, seluruh anggota party juga harusnya sama bersalahnya. Hal yang dialami Rudeus sampai ia lengah sebenarnya wajar bagi sifat manusia pada umumnya. Merasa bisa menang ketika lawan sudah mau mati,
atau sedang mengungguli lawannya. Sebagai contoh saja, di Mobile Legends tinggal gebuk turret biar menang, malah recall-recall. Akhirnya ke comeback kan? Lalu contohnya di Valorant 1 versus 5. Mentang-mentang menang jumlah, malah remehin lawan. Nah, kena clutch kan? Dan ya, begitulah yang dialami Rodeus. Rodeus pada dasarnya meremehkan si Hydra karena sisa satu kepala dari 9 kepalanya. Yang artinya Rodeus sadar bahwa sang naga pasti melemah. Tapi nyatanya tidak. Biasanya momen 1 versus 5 atau sisa sendiri, makhluk seperti Hydra ini juga pasti instingnya meningkat untuk bertahan hidup. Maka dari itu ia semakin ganas di akhir hidupnya dan bukannya malah lengah. Dan justru yang sedang memimpin malah terbuai akan kemenangan sampai lupa caranya mengakhirinya. Nah, itu dari POV Rodeus. Lalu dari POV sang naga Hydra, sebenarnya si pala naga ini sudah sadar kok kalau Rodeuslah yang membuat kepala lainnya tidak bisa beregenerasi. Untuk itulah ia mengincar Rodeus dibanding anggota lainnya. Karena kebetulan juga Rodeus memiliki kecepatan di bawah ayahnya, makanya bisa disambet dua kali. Dan ini juga terbukti selama pertarungan sang naga memutuskan kepalanya sendiri demi menghindari luka api dan berusaha menumbuhkan kepalanya. Namun akhirnya digagalkan lagi. Ya, kesimpulannya adalah ini bukan 100% salah Rodeus, tapi memang dampak paling besar atas Rodeus yang lengah memang menjadi penyebab itu semua. Dan bukan berarti anggota party lainnya tidak bertanggung jawab ya, karena ini party versus 1, bukan 2 lawan 1. Oke, berikutnya di scene menuju akhir karena admin gak baca novelnya sama sekali. Tapi udah dengar sana sini ceritanya sampai tamat. Menurut admin, apa yang terjadi pada ibu Rodeus itu sangat disayangkan karena beliau, maaf kalau salah, dia tidak bisa berbicara lagi kan, dan ingatannya mungkin sudah direnggut, entahlah. Mungkin itulah efek kristalisasi yang terjadi selama 10 tahun. Ibu Rodeus mengingatkan admin pada karakter Koe no Katachi. Dan ini episodenya lumayan bagus dari segi pertarungannya, tapi sekaligus sedih juga pada akhirnya. Tambahan dari admin soal Rodeus juga, admin kurang suka ketika ia berpikir Zenith bukan ibunya, tapi seperti orang lain yang tinggal bersama. Nah, inilah masalah berbahayanya jika orang yang bereinkarnasi masih memiliki ingatan sebelumnya. Atau bukan ingatan sih, dirinya masih ada kan yang asli setiap scene ketemu Hitogami. Padahal pemikiran seperti ini, ya hanya opini pribadi admin sih, harusnya dibuang jauh-jauh. Yang itulah membuat Rodeus masih menganggap dunia yang baru ia tinggal ini semacam game atau dunia fantasi sesuai keinginannya. Yang padahal kalau kalian melihat lebih jauh, ni anak udah kena hantam sama Orsted karena meremehkan dunia yang ia tinggali. So ya, mungkin itu saja pembahasan singkat pada video kali ini ya. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.